Jogja Hip Hop Foundation berhasil menyajikan konser musik tradisional yang berpadu dengan musik rap di Taman Ismail Marzuki Jakarta 27 dan 28 April 2012. Konser ini juga menampilkan para seniman kondang, yaitu Iwake yang berduet dengan Soimah Pancawati. Saikoji, dan Butet Kertarejasa. Kenapa kok saya akhirnya berdiri di panggung musik di antara para pemusik dan penyanyi ini? Ini harus diklarifikasi dulu. Rapper. Jelas saya bukan rapper. Saya tidak ingin jadi penyanyi atau bikin album misalnya. Kalau sampai saya benar-benar bisa nyanyi itu sungguh sangat berbahaya. Mengancam sandang pangane jadu. Juki ini kelangan sandang pangan. Orang yang sotokan New York kalau sampai aku bisa nyanyi. Glenn Fredly. Ya ampun. Wah, amin dadi cah letek leleran. Saya nggak boleh jadi penyanyi. Jadi kalau saya ikut-ikutan berdiri di sini, jelas itu juga bukan dalam rangka pencitraan menyongsong 2014. Bukan. Kan ada presiden tuh. 5 tahun ya. Jadi presiden, albumnya 4. Ada ya? Wow. Ada loh. Laku. Wow. Laku semua nggak itu? Ayo, Bu. Juki kere-kere ini hampir 10 tahun nge-rap bermusik albummu biro cuma 3. Kalian bukanlah sejenis kere munggah balik, bukan. Dan kere yang naik derajatnya tempatnya bukan di panggung kesenian seperti ini. Di mana? Senayan. Kere munggah balik ya, di sana? Di sana cocoknya kere munggah WC. Kalau saya tiram 10 juta, mahal. Tapi saya bisa memahami. Dengan mahalnya kloset itu saya sangat maklum. Karena yang menduduki ya itu memang sangat berharga. Otak. Bila ini zaman peyek, maka inilah iwak peyek. Yang lawuhnya iwak sarden, uwes tuwek tetap pengen jadi presiden. Dengan harga tiket masuk antara 100.000 hingga 300.000 rupiah, penonton pun terhibur dengan Jogja Hip Hop Foundation. Dari Taman Ismail Marzuki Jakarta, Rizwan Emdin, Agung Mukti Nugroho, TVinilah.com.